Barusan tadi adalah video yang saya janjikan, yaitu saya berada di pekerjaan menggunakan lampu kodok SL60W yang semuanya tidak sepenuhnya menggunakan lampu kodok. Ada lampu lainnya 200 watt yang seharga 4 juta lebih, dan ternyata putihnya, weightnya, dan hasilnya tidak begitu kentara. Padahal itu adalah lampu yang cukup mahal menurut saya, dan lampu ini, kodok ini cukup bisa mengimbangi. Dan tadi saya tidak menggunakan lantern tapi menggunakan softbox. Nanti akan saya jelaskan kelebihan kekurangan softbox, dan akan saya jelaskan kekurangan dan kelebihan dari lantern. Video yang saya janjikan sebelumnya tentang pekerjaan itu tidak begitu banyak, karena memang pekerjaan itu sebenarnya tidak boleh diekspos. Makanya saya hanya menggunakan HP beberapa saat saja, dan beberapa foto mungkin yang sedikit situasinya sedikit saya tidak perjelas seperti itu. Untuk berikutnya jangan skip-skip, akan saya coba lagi sampai seberapa kodok SL60W ini bisa mendampingi saya kerja. Jadi sekarang ini saya menggunakan kodok SL60W, berbeda dengan sebelumnya yang menit-menit di depan saya menggunakan lampu itu, ring light. Dan saya menggunakan S-Log kamera 6300 dengan pilihan Edometric. Dalam penggunaan lantern, cahaya yang dihasilkan yang disebarkan lebih luas dan lebih frontal dan lebih soft daripada softbox, karena sifatnya membulat dan membias. Ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya lebih soft dalam fokusnya, dalam hasilnya, kemudian lebih merata. Dalam penggunaan lantern itu ada kekurangan dan kelebihannya seperti yang saya sebutkan. Kelebihannya, ketika kita menginginkan ruangan itu seperti ini, karena dia menghasilkan soft dan lebih wide, lebih melebar. Apa bedanya dengan umbrella? Umbrella kurang begitu, masih terkonsentrasi pada bentuknya umbrella itu sendiri. Kemudian dengan softbox apalagi, karena softbox masih terkonsentrasi pada satu titik atau sudut-sudut yang dihasilkan dari ukuran softbox itu. Cuman kekurangan lantern adalah ketika kita tidak hati-hati, maka cahaya bias itu bisa masuk ke dalam lensa dan mengakibatkan buram atau flare, kecuali sahabat memang suka dengan efek flare yang dihasilkan dari pencahayaan yang kita setting seperti itu. Hai, saya sekarang menggunakan softbox 60x100 dan sengaja saya buatkan flare di sana biar sahabat bisa melihat secara langsung bahwa saya menggunakan softbox. Hari yang lalu di video ini juga saya menggunakan lantern. Anda sahabat bisa melihat secara langsung bagaimana karakter lantern dan softbox. Di video bagian depan tadi tentang lantern, sahabat bisa melihat secara langsung sisi kanan saya dengan lampu dengan sudut sekitar 45 derajat antara softbox dan lantern. Softbox lebih terkonsentrasi pada bidang diameter yang digunakan. Ada yang 6x60, 60x60 maksud saya. Kemudian yang kayak saya pakai adalah 60x100. Bagaimana sebenarnya teori softbox ini? Softbox lebih terkonsentrasi pencahayaan yang dikeluarkan. Mungkin 11-12 hasil softnya dengan lantern dan payung umbrella putih yang
tembakan langsung, cuman sopok lebih terfokus pada titik yang kita inginkan. Misalnya kita pakai 60x100, artinya jika kita berjarak 1 meter seperti ini, maka jarak maksimal bisa dipastikan. Terkonsentrasi bagian atas kepala kita seperti ini di sini, di jidat sampai seperti ini di sini 100. Meskipun diarahkan ke bawah gini, maka daerah yang paling banyak mendapatkan sinar adalah daerah kepala sampai di atas lutut. Kemudian yang bagian bawah mulai pencahayaannya meredup. Artinya, jika kita membuat cahaya itu pas pada mata kita, pada kepala kita sampai di sini, ini adalah pencahayaan yang merata, yang terkonsentrasi secara maksimal, tapi bagian bawah akan tergradasi lebih gelap. Kemudian tinggal kita tekuk lagi dengan sudut 45 derajat. Seperti itu. Makanya sopok ada yang split. Misalnya yang hanya berukuran 30-100 atau 30-150. Artinya 150 dianalogikan bahwa tinggi manusia dengan jarak hanya 1 meter bisa menyinari dari kepala sampai kaki. Kok jadi kaku seperti pertama ya? Nah, seperti itu. Nah, konsep dari konten ini memang agak sedikit saya rubah. Mudah-mudahan sahabat berkenan. Nanti akan saya lanjutkan membuat contoh lagi, membuat foto dan video menggunakan Godox SL60W ini. Ya, lampu yang sangat sederhana, sangat murah, dan sangat powerful. Terima kasih sahabat telah melihat review-reviewan ini, dan kalian bisa cek semua konten yang ada di Relief, tidak hanya review, karena review tentang peralatan di Relief tidak begitu sering. Si sahabat Relief sudah menyaksikan konten ini dan bisa cek ke konten lainnya di Relief. Terima kasih dan selamat berkarya.